Berikut ini cara mendengar musik di laptop dengan headset. Jadi untuk kalian yang ingin mendengar musik, itu bisa dengan headset kabel seperti ini atau handsfree. Kemudian bisa juga dengan headset yang ada bluetoothnya. Jadi tinggal kalian sesuaikan saja. Kalau yang menggunakan kabel itu tinggal cari di laptopnya yang namanya port audio yang seperti ini. Nah, bisa kalian itu ada icon speaker, ini port audionya. Tinggal kalian colokkan. Ada juga beberapa tipe laptop kita bisa mendengarkan musik lewat port USB ini. Tinggal kalian cari saja caranya untuk adaptor ini USB ke port jack audio seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kalau kalian putar musik di laptop sudah bisa kalian dengarkan. Jadi ini cara pertama menggunakan kabel. Kemudian bagaimana yang menggunakan Bluetooth? Langsung saja berikut. Karena saya tidak punya headset ini Bluetooth, saya pakai yang ini. Speaker Bluetooth. Sama saja cara menghubungkan. Jadi langsung saja berikut ini. Nah, pertama kalian tinggal buka pengaturan Bluetooth-nya. Pilih di sini, kemudian pilih setting. Kemudian kalian pilih bagian ini, device. Ini di laptop Windows 10. Kalian tinggal pilih Bluetooth di sini. Sekarang kalian tinggal aktifkan Bluetooth di sini. Ini kan lagi off, kalian on. Nah, seperti ini. Setelah itu, untuk Bluetooth-nya kalian aktifkan yang seperti ini. Nah, di beberapa headset kita harus tekan lama pada tombol Bluetooth-nya untuk supaya muncul di laptopnya. Tekan saja tombol Bluetooth-nya tergantung settingan headset masing-masing. Nah, ini lagi mencari. Tekan tombol Bluetooth tadi, pilih yang ini, JBL. Tergantung nama headset masing-masing, pilih pair. Nah, ini sudah terhubung. Jadi untuk memutar musik tinggal kalian putar saja di sini. Di file explorer tergantung kalian nyimpan musik di mana. Jadi seperti ini, sangat mudah. Itu saja. Silakan kalian coba sendiri.